kita lagi di Fest Kinara Kemang. Lihat tuh, dapat penghargaan Best of the Best Award. Dari ornamennya kayaknya otentik gitu. Oke, kita coba masuk. Jadi ini tuh untuk makanan India sama Maroko. Ini rewardnya nih. Dan cabang-cabangnya. Tuh, konten otentik banget ya. Lihat deh. Di sini cuma untuk lunch aja karena nggak ada acara, walaupun hari ini ulang tahun, cuman mau buat asik-asikan aja. Cuman bingung mau konsepnya gimana. Sukanya sih sebenarnya yang pemandangannya gedung-gedung gitu, cuman udah keseringan. Lagi pula rata-rata yang gedung-gedung gitu tuh konsepnya kayak di bar-bar gitu. Kayak waktu itu aku di The Cloud, terus Sky, terus tiga-tiga yang di Hotel Aston. Jadi kalau lagi pengen nikmatin suasana, lebih suka konsep-konsep makanan India, Maroko, Arab, gitu-gitu. Pokoknya yang timur-timur tengah juga suka. Soalnya kenapa suka, ornamen dari mereka itu tuh bikin kita gak sengaja betah banget untuk foto-foto sama ngeliatin per detailnya, yang gak nyangkanya udah seharian bisa duduk di sini dengan santai dan enjoy. Buat yang nanti mau bikin acara rame-rame, dia tuh ada spot-spot kayak semi-semi VIP. Ini dia roomnya. Ini tuh kalau mau cuman khusus keluarga aja, apalagi di pandemi gini kan bisa banget. Jadi ini full keluarga aja. Jumlah besarnya yang di sini kelihatannya untuk yang jumlahnya lebih sedikit tuh private roomnya. Nggak tahu ada minimal order atau enggak di sini untuk nyewa VIP atau private roomnya. Lihat nggak sih sepanjang nge-record ini tuh semuanya otentik dan instagramable banget. Apalagi makanannya udah dapet reward Best of the Best. Udah selesai foto-foto, mumpung sepi juga. Nih lihat, keren banget gak sih? Ornamennya tuh detail banget. Ini suami lagi coba mesen. Pesan yang otentiknya basmati lamb. Jadi bingung mau milih apa, tapi kita udah pilih yang udah chef recommended sama top favorit. Akhirnya untuk favorit sama top chefnya kita pilih ini nih. Daging yang lambnya udah. Ini mau coba. Kita juga mau pesan mac makani. Ini tuh lagi-lagi ada tanda kayak gini. Semoga juga enak. Karena kita bingung mau apa. Makannya kayak kuri-kuri gitu, jadi mau pakai yang cheese atau butter nannya untuk dicelup. Ini mau pesen garlic nan biar nggak ngerubah rasa kalau yang butter atau yang cheese. Minumnya kita Maroccan tea aja karena bingung banget tuh. Dessertnya bingung mau apa, kayaknya sih ini otentik-otentik mereka semua, tapi udah searching kayak donat goreng gitu. Ini ice cream. Nah ini tuh entahlah. Akhirnya kita gak mau ambil pusing, kita ambil es krim aja. Cobain es krim India nih katanya. Oke deh, tinggal tunggu. Sumpah ini pewek banget sih. Udah gitu entah kenapa ini tuh sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Alhamdulillah. Apa kamu reserve satu tempat kali sayang, makanya nggak ada orang? Iya, khusus buat kamu. Bisa aja.
Akhirnya datang juga nih. Ini beras basmati India nih, otentik. Nasinya tuh panjang-panjang gini, warnanya juga ke oren-orenan. Lemnya tuh. Nah, ini butter chicken. Sama ini garlic bread-nya. Simpelnya kita bilang butter chicken, padahal nama asli Indianya tuh murk makani gitu. Lihat ya, rempah banget. Itu juga curry-nya kayak creamy banget, insyaallah. Oh, udah datang semua, tinggal dessert-nya. Kita pesan es krim India. Ini Moroccan tea-nya. Ini garlic naan-nya, ini butter yang tadi aku bilang. Otentik banget ya, masya Allah, gemas. Selamat makan sayang. Benernya anti banget sama kambing, tapi sumpah ya, cuman di restoran kayak gini berani, tapi ternyata tepat banget. Karena kalau udah di tempat-tempat yang kayak ahlinya ngolah tuh, kayak gak ada bau-baunya, coba, dan empuk banget, parah. Lihat. Nasi basmatinya juga gurih banget. Makan. Enak banget ya sayang. Rasa rempahnya. Cobain murk makaninya tuh, gemes. Kita cobain. Enak banget. Ya garlic naan-nya tuh gede banget tuh, lihat. Rasa kebanyakan sih ordernya, cuman ya udahlah, udah makan siang nggak apa-apa. Iya, karena sebenarnya tuh di dalam sini ada potongan-potongan ayamnya gitu. Tuh, potongan ayamnya gede-gede banget. Big box. Nah, ini dia es krim Indianya, gemes ya. Krimnya kayak dipotong-potong gini tuh. Cobain yuk. Cobain. Ini nggak lumer, nggak bisa langsung dimakan. Creamy banget. Ini teh Moroccan-nya nggak kayak yang diseduh-seduh gitu, lemon tea, apa Lipton yang diseduh gitu loh. Kan ada yang Moroccan juga. Ini tuh beneran kayak diracik gitu. Karena kental banget, wangi banget. Pekat banget. Ada asam-asam sama pahit. Pas lah tadi mesen es krim jadi netralisir. Makan sayang. Kuning kayak kental, lihat kan tuh. Kayaknya wangi banget. Kental banget. Strong rasanya, ada asam-asamnya. Ya, dessert es krimnya. Dessert, makanan apa semuanya udah habis. Lihat tuh, sampai terakhir kita udah selesai pun masih kosong, cuma ada mbak pelayannya tuh. Sama satu lagi mbak pelayan yang di sini, yang di kasir. Alhamdulillah, ini tuh hikmat banget dan ini cozy banget. Makasih ya sayang, udah bukuin satu restoran buat aku. Nah, ini ulang tahun kamu ngasih ucapan. Happy Milad sayang, semoga kamu sehat selalu, banyak rezeki. Kan kepala tiga nih. Iya. Challenge banget. Umur. Baper personil, semoga tahun depan kita bertiga ya. Iya, benar. Amin. Dadah. Dadah.